Keadilan sepertinya tidak berpihak bagi para korban kejahatan seksual. Setidaknya, itulah yang diperjuangkan sejumlah keluarga korban kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mereka sengaja mendatangi kantor pengadilan untuk mempertanyakan keputusan pengadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan seksual. Persidangan itu sendiri sudah berjalan berbulan-bulan, namun sampai saat ini tersangka tidak juga ditahan. Apa-apa yang terjadi dengan Ado, ingat bahwa ibu telah melakukan ketidakadilan. Ya, mohon keadilan-adilnya ibu. Bisa jadi, kasus nyata di Mataram, Nusa Tenggara Barat hanya sebagian kecil dari problematika penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan seksual. Padahal, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan seksual seperti pemerkosaan diatur dalam pasal 275 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Data sejumlah lembaga perlindungan terhadap anak dan perempuan membuktikan bahwa dari tahun ke tahun, angka kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan terus meningkat. Komnas Perlindungan Anak mencatat, sepanjang 2012, laporan pengaduan kekerasan terhadap anak mencapai 2.637 kasus. 62%-nya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2011, 52% dari 2.509 laporan merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara tahun 2010, angka laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 42% dari 2.426 laporan kekerasan. Ironisnya, dari kasus-kasus kejahatan ataupun kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan, justru pelakunya adalah lingkungan terdekat anak. Orang tua kandung atau tiri, kakak, kerabat dari keluarga sampai dengan tetangga. Nah, artinya peningkatan keterampilan aparat penegak hukum ini juga harus ditingkatkan. Termasuk dengan pemahaman posisi korban yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Bukan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum semata. Siapa yang salah jika angka kejahatan seksual di tanah air tidak pernah surut? Mungkin masyarakat perlu belajar dari warga New Delhi, India. Pemerintah dan warganya sepakat untuk bersama-sama memerangi kejahatan seksual. Aksi protes ribuan warga India ini tersulut kejahatan seksual yang dialami seorang mahasiswi setempat. Korban berusia 23 tahun menjadi korban tindak asusila di dalam sebuah bus di ibu kota India. Korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Singapura. Protes warga ini bahkan meluas menjadi kericuhan massal. Angka resmi menunjukkan dari 256.329 tindak pidana kekerasan yang dicatat tahun lalu, 228.000 lebih diantaranya adalah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan. Bahkan New Delhi disebut-sebut sebagai ibu kota perkosaan di India. Sepanjang tahun 2012, angka perkosaan anak naik 17%. Sepertinya Indonesia sudah benar-benar membutuhkan skenario paling manjur untuk menekan angka kejahatan seksual terhadap wanita dan anak-anak. Selain memotivasi para wanita dan anak agar berani melaporkan setiap ada aksi kejahatan seksual, perlu juga dipikirkan hukuman yang sangat berat yang bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya. Tim Liputan Trans 7.